Lain Madura, wangko, wangko, maki ada roh maju. Napa mau pengatur buku Afifa? Orang Madura sakti-sakti. Napa suwe buru api? Kau kota kau. Entah, di mana bawa sombong? Kita mau kota kau. Idan kentang yang terkenal. Dia bagi idan kentang awas kaki gue. Ada yang nyoba lah, kau kayak kentang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala dan pernah berkata-kata langsung kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumihi, siapa saja yang mengabdi kepadaku maka kamu harus melayani orang itu. Wa man khadamaki fastakhdimihi, siapa saja yang mengabdi kepadamu akalnya, hatinya, angan-angannya hanya berpikir untukmu, jadikan dia pelayan olehmu. Jadi mengabdi yang mana yang mengabdi ke dunia kepada sok yang mengabdi ke Allah noroh dunia seperti ini laku apa terserah matanya laku sampai ngajar doang ya terserah, karena sampai saat ini Allah dan Nabi Muhammad tidak memberikan penjelasan apa yang harus kita kerjakan. Dah ada sampai berdagang dah ada, bertani dah ada tidak masalah, tegang cukup lah ada dan mana sebenarnya halal barokah ini sebenarnya halal barokah sebenarnya dalam ada sedikit Abdullah bin Alawil Haddad apa yang penting beraktivitas, karena menurut mufassir yang dimaksud dengan pemaknaan pemahaman arti dari wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, setiap binatang yang melata di atas bumi itu Allah yang akan menanggung. Asalkan apa? Melata. Apa melata? Bergerak, beraktivitas, baru ditanggung kalau beraktivitas. Gitu. Sehingga kata Sayyid Abdullah bin Abi Hadad, al harakah barokah. Bergerak beraktivitas itu barokah. Maka jangan nang menolong. Akuli sebentar akuli. Tak kalau nemu ini nemu 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 apa? Ini nemu rezeki. Ingat tu. Rezeki ini kan berdiri dari lakor, rezeki ini kan dari Allah yang ada. Kau ibakor, paham? Dalam Al Quran dijelaskan. Baiklah aku dia di suadatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau solat Jumat itu sudah selesai, jangan ditunggu masjidnya, silakan keluar, menyebar di bumi Allah, cari rezeki Allah. Berarti kan suruh alat kok, betul? Nah, tapi belum ada sampingan, lakukan apa? Sebenarnya beraktivitas, karena Rasulullah juga bekerja. Loh, katanya Rasulullah miskin. Barang siapa yang menyatakan Rasulullah itu miskin dari awal sampai akhir, berarti mereka tidak pernah belajar sejarah. Dalam sejarah Nabi Muhammad itu adalah entrepreneur muda sukses. Berapa mas kawinnya yang pada ketika minta kue ini? Berapa unta? Terus hitung berapa ratus juta mas? Curing punya kan bisa mas kawinnya? Bahkan Amerika mas Oki, Yes Oki, ibu di mana miskin? Karena Nabi Muhammad, kan mama miskin? Karena mintanya memang minta miskin. Oh, mau ngejar kesokan Nabi Muhammad? Kudu kan jadi mas?
Mata ibu tak berkering si Doni pali ya. Mata ibu gengku ya. Duh, jago nanti mas Goni dan dia ada dia. Jadi kemana ini dia jenna? Kenapa menajaran kamu? Siapa saksak? Tak saksak kabar yang kelakena. Merata tantanang pada tua abai kerbayu. Kakak bertanya hilang cocok jadi ya. Di sebelah mas Roka, berat mas Roka. Minta berapa kilo kak Kelo? Wow, kiloan cocok kan kiri-kiri. Ibrahim, kau ini satu gram kan? Nanti jadi ambil emas berat jadi nomor kilo. Kau kau kemana sok kau? Emas apa? Mas Nurah mana? Segini mahu kau dua apa? Mas tak ingin kui juga. Bah, anak lemah orang kui aku tak ingin. Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Makle sehat. 80% maaf 70% itu kesehatan dipengaruhi oleh akal, oleh pikiran deh. 30% oleh makanan. Selama tidak berlebih-lebihan sehat. Wakulu, wasyrobu, walatus ribu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Pun pikiran iya. Ingat lagi dalam jalan di penyakit darah tinggi. Nagot akan sate, kita ikan ya. Tiba jadi ya, jangan kong. Harus sate nih kita ikan. Duh, tau ke kan. Apa? Tak kerja. Seperti satu bulan setengah yang lalu, wow, nyari darah tinggi, ngintek, nyari mati. Wow, kejauhan yang maturan, Allah, yang mati. Wuh, kejauh pengumuman sepsa. Mampu dekat kesalipan. Tuh, membilang mobil kesalipan. Ini gue harus dekat kesalipan. Ada ngintek. Dari ngintek kan panik. Dari panik kan mati, bener-bener itu dua perang sungai lakunya. Mereka telur berdua malam. Iya, orang menghuran, liburin mereka kerja kor, mereka serapit, ketopak, donate, embe, capek. Lu jadi nambah di mobil pagi, ruang ke barat sekitar juta. Esoro itu nak tahai esoro yang beli embe, tangan ni pada harga minggu juta setengah. Itu aku punya air mati soalok, aku juga beli embe. Enggak Tony Allah mau berdiri dengan tandaran itu liga ironi ya. Padahal wanita berjadar itu mengikuti mazhab Syafi'i. Wanita tidak berjadar asal auratnya tertutup itu mazhab Hanafi. Wanita pakai masker mazhab Jokowi. Ya, apa aja dong, kau suruh kirimas. Siapa yang ngerok? Ya, ada kok. Masjid di mana-mana ada orang azan 5 waktu persis. Ada sentar. Oh, dia yang sabar, adan tibi, masyarakat tibi, aku mati di pejangan tibi. Kampung musim pandemi akhirnya oleh pemerintah ada wacana untuk ditutup masjid. Wah, jokowi ngomong, jokowi ngomong. Panas, jokowi ngomong. Musim masjid ditutup, riba-riba lantar. Itu untuk sama bosan. Palar. Iya. Iya. Kiki. Jom Jumatan lambat nanggung Jumat plus. Duh, ada Jumat plus ya? Ya, ada. Persis lagi plus. Berangkatnya akhir, pulang awal. Itu namanya Haji plus.
Maka bagi siapa saja yang berangkat Jumatnya akhir, pulang awal, itu namanya Jumat plus. Kedopo serangan pernyaman Jumat plus plus. Dan jadi nolok kikir dong. Jadi nolok pernah di masjid nolok kikir. Kalau biasa itikaf di masjid kikir, monggo, tonton kayak guru menjalin tahu masjid. Di Madura wangko, maka ada arok mayu. Nampak mau pahadil bubu Hafifah, orang Madura sakti-sakti. Tapoi suai buru api. Cuma di kota kota. Hendak di rumah bawa sombong, kita mau corkan dong. Bidan kentak yuk terno. Emang yang lagi bidan kentak awas kaki gue. Ada yang depan lagi tau lagi kentak. Ayo kembali kepada Allah, Mang Edi. Kita punya komitmen. Ayo kembali kepada Allah. Apurung ke Allah. Cari tempat bersandar, tidak ada lain kecuali kepada Allah. Mande salama, jabur lebur minta angka orang bentana Allah. Latas alanna bani Adam hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan kau sering meminta kepada manusia kalau punya kebutuhan, mintalah kepada Allah. Yang rumah Allah tidak pernah ditutup 24 jam. Mana masjid? Mana musala? Wallahu yadhabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka jika kau tidak pernah meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yadhabu, tapi manusia akan murka kalau sering diminta. Tak ada bani. Palam bagir si Doni Papen tak benar, mau tangit tak kita pelingan. Hari ini dia benar yang nyoba kurang setahun sekali. Pak benar. Oh. Pak Mota, kenon semua nak de orangnya. Hansa betang orangnya. Ya, ini tinggal tinggal. Bela tanya ke ibu ni. Tadi jawab kejujur. Ambian mon amit kere laki minta izin kepada orang laki-laki kepada suami. Kerja bagus tak betul? Si bagus. Kek mon amit tak cermat si laki. Kak suami dia tak ada. Apa le? Kejadian. Apa kejadian? Ahli apa? Kak, ha? Kau nak beli sabun pun dia. Jurannya tak kau juga mika. Sebagai bangun kami tak nak kebun kebun. Padahal kan aku orang bagus deh. Tapi kalau Allah enggak. Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu senang kepada orang yang cerewet jika berdoa. Pentak. Loh, ngakuin apa bahasa apa? Gak usah pakai bahasa Arab, Pak. Jenengan bukan orang Arab. Jenengan orang Indonesia, pakai bahasa kita. Jadi gak usah ada bahasa, karena kertek ketawa Allah. Aku sama gura, tapi apa? Lebih familiar dan yang melihat nyaman curhat kepada Allah. Tuh, sudah. Lagi abdi ini, Allah. Acurhat, rambut. Orang niko deh, ya kok. Nunggu-nunggu. Nyaman ya. Mau nyari bahasa Arab ada dulu. Ini mau nyari bahasa Arab. Jadi sepakai ini yang nyaman itu. Tuh ya kok. Anak si pertama ya kok. Isolah mentuh. Karena mentuh. Mari kok mentuh. Boleh kada. Tuh ganti pun apa ya kok. Tidak cek ya kok. Nungan bapak naki. Ustang kusir. Naki bener. Kan begitu kan, curhat kan, cari waktu yang mustajab. Kapan kiai niswin lain wasul-usul layin al-akhir, separuh malam atau sepertiga malam terakhir jam 3, angkat tangannya asal punya tata krama seperti apa di muslim begini. Jadi kaki
Monggo gigo terkuat. Ah, dia lagi. Tangan ini punya kiblat. I'lam anna samaa'a qiblatud du'a. Ketahuilah bahwa langit itu adalah kiblatnya doa. Jadi tangan hadapkan ke atas. Kemudian mana doa ini dan iya arwan dan iya telak. Amin ya Allah. Bos, buka lurus di dada. Jangan terlalu tinggi. Kalau memang tinggi harus hakwan mangdibain. Lurus dengan ini, dua bahu. Illa ini stad dan amru, kecuali ada musibah besar. Kalau musibah besar apa? Angkat tangannya sampai ke lenjak tempat jam. Ya Allah. Begitu. Bun-bun ares anda iya togus. Ares anda dulu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fakur. Ya Allah. Enggak usah bersaja. Wahai Allah, pencipta langit. Keindahan diri sendiri. Enggak usah pakai saja-saja, enggak usah pakai sastra-sastra. Kalau acara-acara kenegaraan, hilangin kok boleh disuting. Hilangin kok boleh disuting. Mereka berbicara cerita disuting. Benar-benar gak ada ya. Ya Allah, yang kau kerja pak ngelak tuan rogis-rogis, kau mending ngejarin itu. Jadi lah berangkatnya antara Arisa. Ya Allah, terima kasih. Bang ini ngakin, gini. Kita mengembang ya Allah. Semoga anda semua diberi doa yang mustajab. Amin. Untuk mustajab makanannya harus halal, barokah. Amin. Amin. Kudunan aku ini tak usah ucap amin. Wah, kalau yang cuti si halal barokah, amin. Amin. Ya, amin. Karena mampat sudah ada itu halal barokah. Sana halal barokah mustajab dakwah, mujabat dakwah. Yang terima sambil doanya, amin. Saya kiai mereka bingung. Orang nampok gue selawat nyaril kan si Robert ke Pak Ibu 444 tanggi dari dalam pesen bunda jangan suruh aduh hati sampai bunda tidak ada itu moro kata kan bunda itu moro kata kan doa baca tidak ada moro kata bunda jangan suruh tahajud bunda dan tahajud sampai itu. Tidak usah begitu. Perengakin Allah kayak ini toh, maaf ya. Allah itu tidak serta-merta memberikan apa yang kita minta, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Yang paham atas kebutuhan kita hanyalah Allah. Padahal itu ibu dah, ini kan air. Air mineral, air mineral. Yang menerima itu kan oleh kota aqua. Mereka merek apa aqua? Ya, pas berhenti dengar teh. Pada orang yang muncul muda tak tahu apa saya pun bu, saya kau hormat orang yang muslihatnya. Ajunan terong muncul hati. Ajunan terong muncul hati. Jadi dia selalu muncul kamu. Karena pula. Kalau sudah tak mau tahu ini, entah menyikam tu biasa kan tu, biasa. Dibunuh oleh para setahun lah, hasil sudah bu, bulan sudah tak tahu sudah tu gitu. Dia nak, ini kan ya. Abdina ada pak kadima. Ia berhenti biar dia nak pulang. Bayarnya. Jadi boleh ngisi pengajian ini kan, boleh ada bapak pakong, beli pakong penggarang, pakong perkasaan. Belum mau jalan ini kan?
iya wong gede nemen ya. Jawab bener waktu datang ngerti. Ibu Din jawab salah ibu lah. Sebentar ngerti. Aku udah jawab bener mah. Ajunan depan kakok. Jadi mau jawab nak. Sekarang kong ya. Hari ini kan. Hari segini sah. Jadi orang nak sebentar ngerti. Ada yang umroh kerja tak tahu pasal apa. Tapi mau lebar. Cepat kerja. Udah dengar apa tanya mulai dengar istimewa istimewa kan besar orang di sana gitu istimewa istimewa nyari apa kan oh aja nyari besar orang di luar itu apa kok kan nyari apa aja anda di jauh jauh di tubuh di kota Rohnya hari saya keluar dari burin kokota. Ia tak tahu. Ia tak tahu. Jadi telur tak dia. Ada apa? Dengan dia air. Air. Jadi kan? Dengan air mineral ni. Ini? Tak apa. Oye nomma. Ge. Kula matur ka panjenengan sedaya iki. Nika panjenengan aing ternyata mi gula diberi obat kuat untuk lelaki. Apa dia bak kuning? Kuning kan ini minuman. Enak melon. Mak enak-enak lemon. Pak anakku di sini nih, Pak. Ngapung aing, Pak. Minta kesambian, kau boleh teruai sampai jadi gua kira. Kenapa saya tidak memberikan ini? Karena khawatir ini bahaya kalau diminum anak yang masih tidak dewasa. Ini khusus minuman dewasa. Sama saya yang minta ke Allah, tapi itu tidak pantas kan kesambian. Kalau diberikan bahaya, jadi tidak diberikan. Jadi yang tahu dan paham kebutuhan kita hanyalah Allah. Inilah sih bu. Ya begitu. Makanya kalau beri sambian, makanya ini beri sesoki, beri sebiskin, beri seadai, beri sebutu, beri sepi, beri sekuat, beri selemes. Semata-mata saling membantu. Maka malam hari ini, bantuan yang jenengan pada panitia itu ada empat. Ada yang membantu finansial, uang, bagus. Ada yang membantu tenaga karena tidak punya uang, bagus. Ada yang membantu bertakdok yang tak menyumbur. Apa yang takdok? Ayo nyumbur ini. Dua. Udah habis, udah dimusik. Mana nyumbur? Ini siapa kita? Lo nyumbur. Kita nyumbur bagaimana udah bertakdok. Wah, saya ini motivator. Apa motivator? Bukan soto. Masa soto gila berangkat bagi nyotok-nyotok. Bagus. Kompaki di nama. Terakhir dari sedang bagus ambui. Nombang manglo manglo. Ngeritik lo, lo mama ni dia pengajian dia kau sudah ini. Mungkin dia ini. Pada sambian ini boleh. Dari mak pengajian ini mesti tak sepan. Anak, buat jenis pengajian dia kau sistematis. Tahu saat istitis oka. Terang banget kok. Tekung nih kamu, tak tau nyerah tuh kan gini. Aku rokok sama ibu gue. Eh, panitia hari sih nyari dana. Wah, adik mantan mendik. Tidak tau jatuh dus. Jatiman kena. Tau nah, udah iya. Pagi gue disini keritik. Kode iya. Wahai para pengkritik. Itu boleh asal konstruktif membangun silakan jangan kritik yang destruktif jangan kritik yang merobohkan kalau kritik membangun begini itu uangnya kurang banyak loh mas hanya berapa jam produksi yang kurang banyak itu ini dari saya aja nyaman membangun konstruktifnya membuntet amal orang itu satu curang-curang itu terbentur makanya jangan sering menuduh orang lain salah loh.
itu salah. Iya loh, jari-jari yang ditunjukkan kepada orang hanya satu jari-jari, itu salah. Berarti salahnya hanya satu kali. Yang menuduh salah tiga kali lebih salah. Kenapa? Ini loh, jari-jarinya kalau aneh nggak bisa harus salah. Berarti kok kalau aneh lebih salah? Masa ada orang yang bilang harus salah, harus tak benar. Akhirnya kundai berarti stroke. Satu jam kurang 15 menit. Siapa sih mau jangan buat? Oh, 2 jam boleh. Oh, Romi ini jalan po waktu menari ya, bunda iya. Bukan sesuai. Terembat lo. Hanya berubah hukum. Oh, mau beri surat kerja tak siapa kok hukum. Dan mana yang muslih? Eh, saya ngerti. Ini kesambian, ini kesetretan berbudak pimpin. Boleh mengodakan berarti alien sambian. Jadi mau tetap main lorong beri besar dah. Mbak empuk dah dah makan. Sapa-sapa cerita-cerita nebunya akhirat. Sambian nanti masuk surga jatuh nyelotur. Sambian todeng, kota-kota jejer. Dikiri dia. Wah, mak kocul tak mau boleh sambian deh. Jangan otak masuk dia. Iya. Tapi norok. Kalau orang si Doni pada, kita ngolok kena rak, kena suara. Sambian tak masuk, boleh masuk. Sari di sebenarnya. Lain pada masuk. Ia pun pada tak masuk, jauh dari sari. Lain berarti pada tak gendang. Kayak ngunjang potongan, masuk. Masuk. Dan maaf. Ika surga, amin. Kiai saya ibadahnya pas-pasan. Ada kok yang pas-pasan. Kok ada hadis kok diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis suami. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Araita idza shallaitul maktubat wa shumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika syai'an, a'adkhulul jannah?" Faqala, "Na'am." Rawahu Muslim. Bagaimana pendapat engkau Nabi? Saya kalau sholat cukup 5 waktu, enggak pernah menambah sholat sunat dan kalau puasa saya cukup 1 bulan di Ramadan itu. Saya tidak pernah sholat-sholat dan puasa-puasa sunnah. Tapi apa yang saya makan adalah sesuatu yang halal dan yang haram saya hindari. Wala mazid ala dzalika syai'an. Saya tidak pernah menambah lagi ibadah yang lain, cuma seperti itu. A'adkhulul jannah? Apakah saya pantas masuk surga Nabi? Bisakah saya masuk surga? Qala, maka menjawab Nabi, "Na'am, iya masuk." Rawahu Muslim. Insyaallah. Sudah, pokoknya sini ke Bu, Pak. Boleh ben sambian peringat. Jaga, jangan dijaga hanya satu doang. Apa? Kita mati dalam keadaan beriman. Itu saja.